Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan cara bagaimana saya untuk menukar minyak brake dengan minyak yang baru, iaitu dengan menggunakan cara flushing. So ini adalah minyak barunya, minyak brake. Okey, bernama Apido Doc 3. Okey, untuk motosikal ni kita boleh pakai Doc 3 ataupun Doc 4. Dua boleh. So alatan yang kita perlukan ialah spanner saiz 8 yang ada bulat macam ni, tube akuarium, boleh beli di akuarium, kedai akuarium, kedai jual ikan, screwdriver bekas untuk minyak air lama, kita keluarkan minyak lama, tekan tadah sini, dan juga minyak brake. Yang ni saya beli harga dia RM12 di kedai spare part motosikal. Okey, pertama sekali kita buka kita punya skru kat sini, tangki untuk minyak brake ni. Okey, so kita dah buka punya skru. Cara dia, kita nak buka kita punya ni sini. Okey, kita cakap macam ni. Okey, kita buka dia punya penutup ni. Kita check minyak kat dalam ni ada banyak mana. Okey, so kat sini kita dah nampak minyak dah kurang dan kotor, dan minyak ni perlu ditukar ataupun diganti dengan minyak yang baru. Okey, saya clearkan dulu minyak yang lama ni. Saya tuang je macam ni. Okey, dah habis. So ini minyak dia hitam . Untuk sementara kita ikatkan dulu skru ni. Okey, seterusnya kita ambil tube putih ni yang akuarium ni, dan minyak yang mengalir tu, kan mengalir dalam bekas ni, kita buka tak dalam bekas ataupun kalau ada botol pun lagi bagus. Okey, kita buka yang kat sini. Seterusnya kita ambil spanner saiz 8, kita masukkan. Okey, kalau nak buka ke kanan, tutup ke kiri. Untuk proses ni kita akan buka tutup, buka tutup. Dan kita ambil tiup ini, kita masukkan di sini. Okey, so ini adalah cara setup dia. Okey, kita cucuk je wire tu, tiup tu, dan dia mengalir keluar ke bekas ini. Okey, untuk tangki yang kosong ni kita akan masukkan minyak yang baru. Sebelum tu kita gunakan kain untuk alas, sebab minyak brake ni dia tajam, kalau terkena boleh merosakkan cak lah, cak motosikal. Okey, so ni ada rupa minyak ni warna merah. Okey, saya masukkan. Okey, tak perlu penuh. Macam ni pun dah okey. Untuk proses dia, kita akan kita akan buka dulu, dan kita akan pump menggunakan pedal brake. Kita tekan, 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 tekan. Lepas tu minyak dah keluar, kita tutup. Kita tutup. Seterusnya kita ulangi proses itu. Kita buka, kita pump, minyak keluar, lepas tu kita tutup. Okey. Okey, kita buka, kita pump. Okey, boleh nampak minyak keluar. Kita keluarkan apa minyak baru. Okey, kita tutup. Okey, kita betul kat sini. Ini minyak lama yang dah keluar. Dan kita tengok dalam tangki ni dia dah kurang. So dia biarkan dia mengalir. Minyak lama, dia akan tolak minyak lama keluar. Okey, kita buka, kita pump. Okey, jika nampak, okey, jika kurang minyak dalam tangki, kita tambahkan dengan minyak baru.
Jadi kita tengok angin dah keluar. Bubble tu maksudnya ada angin. Jadi kita biarkan dia keluar. Jadi kita tutup, kita pam dulu. 1 2 3 4 5. Jadi kita buka, kita pam 1 2 3 4 5. Tutup, kita pam sikit. 1 kita buka, 1 2 3 4 5. So dah nampak. Okay, tutup, tepam. Okay, kita ulang proses tu sampai lah kita nampak minyak ni jernih, bertukar warna minyak yang kita pakai tadi dah warna merah. Okay, sini dah okay, dah merah dah. Okay, pastikan kita perhatikan kalau ada macam buih-buih bubble tu, tu maksudnya ada angin lagi lah. Macam saya punya ni dah okay dah sebab tak nampak bubble. Okay, kita last ke, buat sekali lagi. Kita buka, pam. Okay, minyak dah keluar. Okay, kita tutup. Lepas tu saya akan, bila tengok kat sini minyak dia dah kurang, saya masukkan sikit lagi. Kita dah tutup. Kita buat slow, tak nak dia bersepah dekat kaliper. Okey, cantik. Okey, selepas tu kita boleh tutup, kita punya penutup ni. Okey, so dah siap. So kita test. Pusing sikit. Okay, so dia dah makan. Kita test. Okay, cantik. Okay, selepas tu dah siap semua. Kita tengok paras air minyak tu. Dia dah okay. Kita tutup lah. Boleh tutup. Okay, kita tutup. Okay, dia terlebih sikit. Okay, tak apa. Kita pastikan ada kain kat sini. Okay, dan kita ambil penutup ni. Okay, macam lain ni dah terlebih pula minyak. Okay, dan kita ambil penutup dia. Kita tutup. Okay, pastikan ada alas kain untuk menyerap minyak yang lebihan tu. Okay, kita tutup kemas-kemas. Okay, cantik. Lepas tu kita buka balik skru ni. Dan kita masukkan benda ni. Okey. Okey, bila semua dah pasang semua, dah selesai, kita dah pasang dia punya tangki semua, skru semua, kita test. Okey, kita cuba dah pusing. Okey, so kita test. Okey, cantik. Makan. Okey, kita tutupkan sikit. So terbaik. So selepas tu bolehlah basuhkan dengan air sikit, hilangkan kesan-kesan minyak tu. Sebab kalau kita biarkan lama-lama boleh merosakkan cat. Itu saja perkongsian saya. Kita jumpa lagi. Bye.